kedua last game kita kalah. Jadi saya dah banyak beritahu dia orang about attitude. Tapi dengan satu point tu pada saya okeylah untuk kita. Esok kita ada recovery dan dia orang akan berehat. Dan kalau ikut pada jadual yang saya susun tu, kuasa ketiga kita akan start training balik. Dan saya akan buat apa yang perlu lah untuk repair team ni lah. Okey, kalau tengok pada kalau kita tengok kita open window bulan 4 ni, dan saya perlu membuat penambahbaikan untuk masukkan KL Rovers lah. Pertama, syukur Alhamdulillah kita datang ke sini dengan sebenarnya satu mission untuk menang. Tetapi saya tak cukup pemain yang first 11 atau pemain utama saya ramai yang cedera. Jadi apapun saya rasa satu keputusan yang bagus untuk kita. Kita start dengan bagus. Lately ni 2-3 game yang terakhir ni kita agak merosot ataupun kurang prestasi yang baik untuk tim. Jadi apa yang diorang dah bagi untuk hari ni saya puas hati dan saya rasa keputusan satu sama adalah keputusan adil. In fact, kita sepatutnya boleh skor last minute ni. Saya terpaksa bekerja keras, tim terpaksa bekerja keras, semua terpaksa bekerja keras untuk kita dapatkan satu prestasi yang terbaik selepas raya. Kita ada satu bulan. So, saya rasa kalau tak salah saya, raya ke-5 kita dah start game atau raya ke-6 macam tu. Kita terpaksa bekerja keras dan kita kena start balik apa yang kita sebelumnya ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita atasi. Dan saya berharap pemain bersedia untuk the next selepas second window. Kami datang away, so satu point is better daripada kami kalah. Kami dapat comeback daripada ketinggalan, so at least kami dapat bawa balik one point. Setakat ni kami sebenarnya ada masalah kecederaan, so pada saya tempoh rehat yang ada ni kami akan guna sebaik mungkin untuk kumpulkan semula player-player yang injury untuk comeback dalam pasukan. So pada saya kami semua dalam satu tim, tak ada persefahaman tu semakin baik. Demikianlah tadi berakhirnya perlawanan Liga Entry 2022 di antara pasukan KL Rovers bertemu dengan pasukan BRM FC. Dengan keputusan penuh, KL Rovers 1, BRM FC 1. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi.